kabar semuanya? Balik lagi bersama Binjai Work, tentunya tempat modifikasi mobil-mobil Anda semua menjadi semakin tampan dan gagah. Ya, ini dia salah satunya, mobil Honda City. Bakal ganti velg ring 16 dari HSR Wheel dengan ban Forcium Octa 19555. Tipe polanya itu dia rotasi atau asimetris. Keuntungan dari ban rotasi adalah dia semakin gigit di aspal apabila dalam keadaan basah. Dan kalau bannya habis, dia bisa diputar atau bisa dirotasi seperti itu. Kepoin Instagram kita Binjai Work Cinere, banyak banget produk-produk terbaru dan juga promo-promo menarik. Nah, setelah kita berikan nitrogen, langsung kita memasuki proses balancing agar titik atas tengah bawah kiri kanan roda dengan velgnya itu menjadi selaras, agar saat berkecepatan tinggi itu tidak terjadinya getar, maka harus balancing. Nah, selain itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat penting untuk velg racing karena dia tidak sama dengan velg OM. Center hole-nya itu untuk velg racing dibuat universal, jadi dia lebih besar. Maka dengan bantuan centering atau center hole menjadi menjaga keseimbangan dan tidak getar saat di kecepatan 80 km/jam ke atas. Centering ini sangat-sangat penting untuk menjaga keamanan juga pastinya, jadi lebih safety. Nah, ini dia HSR Wheel Le Mans dengan spesifikasi ring 16, depannya itu lebar 7,5. Jadi dia masih rata body, tapi belakangnya agak keluar body sedikit karena lebar 8,5. Ini double TCD 4100 dan 4114. Untuk offsetnya 30 dan 25. Nah, ini model-model celong. Ini cocok banget buat Honda City, buat kalian yang suka sama model-model celong rally look GDM style. Ini cocok banget, nggak ngebosenin, karena velgnya pun model-model yang tidak akan pernah mati, alias model sepanjang masa seperti itu. Nah, ini setelah kita memasuki proses kuring, langsung saja kita test drive. Komen di bawah buat yang mau tanya-tanya lebih lanjut.